سائل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، menghormati Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin daripada Allah, dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan masuk, masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi Allah Ta'ala menghidupkan hati-hati kita dengan iman. Sehingga hati yang hidup dengan iman inilah yang telah menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk kita mengerjakan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala kerja buat kita di atas dunia ini akan dikira oleh Allah sebagai satu bentuk amalan salih kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada kita Tambih Ghafilin. Masih lagi kita berbicara pada bab al-ikhlas, pada bab ikhlas iaitu bersihnya hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini telah kita bincangkan bagaimana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan riak, supaya berhati-hati kita dengan sifat riak. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqur ria'a fa innahu syirku billah." Hendaklah kamu berhati-hati dengan sifat riak. Kita dah tahu tuan-tuan, sifat riak itu iaitu apabila seseorang tadi melakukan sesuatu amalan tetapi amalan yang dilakukan itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya dia laksanakan kerana habuan-habuan dunia, kerana inginkan pujian manusia, kerana inginkan dapat kedudukan di sisi manusia. Kalau itulah tujuan dia melakukan suatu amalan, maka amalan itu adalah sia-sia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innahu syirku billah. Sesungguhnya riya itu adalah merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, orang yang riya ini bila dia mati besok, dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat panggilan. Dengan empat panggilan. Orang yang riya ini Allah Taala panggil dia dengan empat panggilan. Yang pertama Allah panggil apa? Ya kafir, ya kafir. Orang yang riya ini Allah panggil dia di akhirat besok tuan-tuan dengan panggilan kafir, ya kafir. Sedangkan tuan-tuan kita maklum, di hari akhirat besok, di padang mahsyar besok, ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dia tanya anna aina Muhammad wa aina ummat Muhammad. Mana dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Nabi fa aqum, lalu aku pun bangkit. Maka bangkitlah bersama-sama dengan aku umat aku.
Nabi bangkit, maka bangkit jugalah umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bangkit bersama-sama. Tetapi tuan-tuan yang dipanggil aina ummat Muhammad. Tetapi sekarang dia panggil siapa? Orang yang riak. Ya kafir, wahai orang kafir. Maka yang dipanggil sebagai kafir ini tidak akan bangkit bersama-sama dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di atas dunia ni banyak beramal, tetapi bila dipanggil dengan perkataan kafir, maka dia tidak akan bangkit bersama dengan Rasulullah. Maka itulah kerugian dia. Sebab apa? Sebab Nabi dah beritahu, berhati-hati kamu dengan riak. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita buat satu amalan ini, kita sungguh-sungguh letakkan diri kita, kita bulatkan tekad kita, semata-mata kita buat benda ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya Allah Ta'ala panggil apa lagi? Tadi dia dah panggil kafir. Kemudian Allah kata, ya fajir, hei orang yang banyak dosa, hei penderhaka. Allah panggil lagi tuan-tuan, hei orang yang celaka. Maknanya perkataan-perkataan yang Allah panggil bukan suatu perkataan yang menggembirakan kita. Bagi orang yang riak ini, Allah panggil dari akhirat dengan suatu panggilan yang menjengkelkan, yang tidak menggembirakan kita. Kalau dah Tuhan panggil kita dengan panggilan yang kita tak suka tuan-tuan, apa akibat dia? Kita kalau raja panggil kita, eh penderhaka, kita rasa apa tuan-tuan? Kita dah tahu akan kena hukum. Begitulah bila Allah Ta'ala panggil, eh fajir, hei penderhaka kepada Allah. Allahu Rabbi kita. Ya, kita bimbang. Yang ketiga apa dia? Ya ghadir, wahai si penipu. Wahai si penipu. Kenapa pula dipanggil penipu? Dulu kamu di atas dunia tunjukkan amalan-amalan kebaikan kamu. Kamu nampakkan amalan-amalan kebaikan kamu. Sebenarnya kamu menipu diri kamu sendiri. Kamu buat itu bukan kerana Allah. Kamu buat tadi kerana nakkan habuan-habuan manusia. Hei penipu. Sebab itu Nabi dah beritahu awal-awal dulu tuan-tuan. Kalau kita masih ingat lagi, Nabi kata, la yukhadirun Allah. Janganlah kamu nak tipu Allah. Jangan kamu nak tipu Allah. Jangan kamu nak tipu daya Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita buat amalan ini, kita buat amalan ini tuan-tuan, kita bukan nak tunjukkan siapa-siapa, tetapi sebaliknya kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, inilah amalan aku ya Allah. Inilah ibadat aku ya Allah. Kurang ke banyak ke, inilah yang aku mampu buat kepada-Mu ya Allah. Kita tak tunjuk pada manusia tuan-tuan. Bila kita buat amalan tadi kerana Allah, macam mana kita di hadapan manusia, begitu juga ketika mana kita keseorangan. Kita duduk depan orang tuan-tuan, kita baik, seseorang pun kita baik. Kita duduk depan orang, kita rajin baca Quran, seorang-seorang pun kita rajin baca Quran. Kita duduk depan orang, kita rajin berzikir, seorang-seorang pun kita berzikir. Jadi ini amalan kita tuan-tuan, sebab kita sedar. Kita buat amalan tadi bukan kerana orang. Kita buat amalan tadi bukan kerana keadaan. Kek mana pun kita ada, macam itulah amalan kita. Kek mana pun kita ada, macam itulah amalan kita. Sebab apa? Sebab kita beramal tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir sekali Allah Ta'ala panggil apa? Ya khasir, wahai orang yang rugi. Rugi. Kenapa pula Allah kata rugi? Banyak amalan kamu atas dunia tetapi tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak kira amalan-amalan dia. Sebab tu tuan-tuan kita pernah baca dulu bagaimana ketika mana pada mahsyar nanti Allah Taala tunjukkan kepada mereka ini di amalan-amalan dia. Banyaknya amalan masya-Allah tuan-tuan. Dengan sedekahnya, dengan sembahyangnya, dengan baik-baik kepada orangnya, dengan bantu orangnya, banyaknya amalan-amalan kebaikan orang ini. Kamsalil jibal, sehingga Nabi kata amalan dia itu seumpama gunung ganang yang banyak. Pahala dia bergunung-gunung. Tetapi tuan-tuan, dia akhirnya menjadi apa? Haba'an mansura. Jadi seperti debu-debu yang berterbangan. Debu-debu yang berterbangan tu macam mana tuan-tuan? Maksudnya nampak banyak, tapi bila nak ambil langsung tak ada. Habis tak ada. Ruginya kita. Maka sebab itulah tuan-tuan, diingatkan kepada kita, Abu Bakar Al-Wasiti diingatkan kepada kita, apa dia tuan-tuan? Kata Abu Bakar Al-Wasiti, haizu ta'ah asyaddu min fa'liha. Kita nak buat, nak jaga ketaatan itu, lebih payah, lebih sukar daripada kita melaksanakan.
Kita nak jaga ibadat kita ni tuan-tuan, nak jaga hati kita biar ikhlas, itu lebih susah daripada kita laksanakan ibadah. Kita nak sembahyang senang, tapi nak jaga hati ikhlas tu susah. Kita nak bagi serakah bahkan ni tuan-tuan mudah nak keluarkan duit, tapi nak jaga hati kita supaya hati kita ni tenang, hati kita ni tuan-tuan ikhlas kepada Allah, itu yang susahnya. Sebab tu dia kata nak jaga, menjaga ketaatan itu lebih berat daripada mengerjakannya. Sebab apa? Sebab dia seumpama kaca, seumpama kaca yang cepat pecah dan tidak dapat ditampal atau dipatri lagi. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita buat satu amalan tadi tiba-tiba dihinggapi penyakit riak. Ada riak dalam hati kita ni. Makna buat amalan tadi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, habis segala amalan kita. Habis segala amalan kita terhabis. Tak ada lagi dah pahala. Tak boleh lagi nak diperbaiki. Orang yang datang mengajar, orang yang datang berceramah, tuan-tuan, dia pergi ceramah tadi bukan kerana Allah, kerana nakkan habuan dunia, nakkan pujian manusia, nakkan kedudukan pada manusia. Dia akan dapat semua tu. Tetapi tuan-tuan, dia tidak akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak ni tuan-tuan, pahala di akhirat besok. Yang habuan atas dunia, yang pujian manusia, yang kedudukan dunia, ini semua akan hilang. Kita tak bawa mati masuk kubur tuan-tuan. Puji macam mana lah orang tu? Puji macam mana lah orang puji kita macam-macam tuan-tuan. Orang bagi kita macam-macam, macam-macam gelaran orang bagi. Tapi gelaran itu tak sedikit pun bawa masuk dalam kubur. Tak bawa mati tuan-tuan. Sedangkan kita nak buat satu amalan tadi kerana gelaran itu. Kita nak buat satu amalan tadi kerana habuan dunia. Tuan-tuan, benda tu tak bawa mati. Mati besok, ya Allah nak tengok apa dia tuan-tuan. Mana dia ikhlasnya kita? Keikhlasan kita. Jadi banyak mana pun amalan kamu, kalau kamu tak ikhlas, maka amalan tadi rosak. Dia seumpama kaca yang pecah. Datang penyakit tu, amalan tadi jatuh, pecah, berkocai, langsung tak boleh dibaiki lagi. Allah, tuan-tuan. Yang ini dikatakan oleh Abu Bakar Awasin. Maka apabila seorang dapat menghilangkan rasa riak dalam amalnya, harus berbuat yang demikian. Tetapi bila tidak dapat menghilangkan, maka jangan sampai tidak beramal. Jadi sebab itu tuan-tuan, amalan kita ini jangan sampai didatangi penyakit riak, dan satu lagi penyakit ujub. Ujub ni apa dia? Dia terpesona dengan amalan dia sendiri. Terpesona dengan amalan dia sendiri. Tuan-tuan, dan dah 20 tahun datang ke masjid ni. Masjid ni kalau tak ada dan tak jadi apa, kata dia. Dia rasa dia terpesona dengan amalan dia sendiri, tuan-tuan. Ataupun dia merasa, tuan-tuan, dalam kampung ni tak ada orang yang boleh buat macam ni. Bangun tiap-tiap malam. Tengah-tengah malam bangun. Dia ujub dengan diri dia, tuan-tuan. Walaupun dia tak kata ke orang, tapi dia ujub dengan diri dia. Maka bila dia rasa ujub, tuan-tuan, dia rasa dia yang terbaik. Dia rasa dia yang terbaik. Dia rasa dia lah yang paling bagus sekali. Maka dia dengan mudah pula untuk memperlekehkan orang lain. Kau tengok macam Daniel. Daniel tiap-tiap malam macam dia. Daniel macam dia. Asyik-asyik aku. Ujub. Ujub. Jadi kita beramal ni tuan-tuan, jangan ada rasa ujub. Jangan ada rasa kita lah yang paling bagus sekali. Kita lah yang paling baik sekali. Bila kita rasa macam tu tuan-tuan, habis rosaklah amalan kita. Habis rosaklah amalan kita. Betul kita datang ke masjid. Betul kita ni ahli ibadah. Betul tuan-tuan kita cuba buat baik dengan orang. Tapi jangan rasakan kita ni dah baik. Jangan rasa kita ni dah baik. Jangan rasa kita ni suci. Bila kita rasa kita suci, maka kita melihat orang lain ni penuh dengan kotoran. Kita lihat orang lain ni semua penuh dengan ahli maksiat. Kita tidak melihat orang dengan pandangan rahmah. Kita tak melihat orang dengan rasa kasih sayang. Tetapi sebaliknya kita melihat orang dengan rasa apa? Dengan rasa nak belasah orang. Dengan rasa nak kutuk orang. Dengan rasa nak caci maki orang. Apa sebab tuan-tuan? Sebab kita rasa kita yang terbaik. Kita rasa kita yang suci. Jadi ini masalah hati kita tuan-tuan. Maka sebab itu bila ada masalah ini,
maka hendaklah kita hilangkan rasa riak itu. Ha, ya? Hilangkan rasa riak itu. Ha, ini kata Awas Siti, tuan-tuan. Ya? Jadi dia kata, fa'in amkana ayyakhruja riak min qalbihi. Sekiranya dia mampu, hendaklah dia keluarkan riak itu daripada hatinya. Kita usahakan untuk keluarkan perasaan riak itu daripada hati kita. Kita usahakan untuk keluarkan perasaan ujub daripada hati kita. Fayambaghi lahu an yajtahida fi dhalika wa in lam yumkinuhu fayambaghi an ya'mala. Jadi sepatutnya kita usaha sungguh-sungguh supaya dapat hilangkan rasa riak. Kalau rasa riak itu tak juga hilang. Ha, ya? Kalau rasa riak itu tidak juga dapat hilang, tuan-tuan. Tak boleh hilang juga rasa riak kita tu. Jadi nak buat macam mana? Maka diajarkan kepada kita, kalau tak hilang juga rasa riak, kita datang masih ada lagi rasa riak tu. Datang lagi ada lagi rasa riak ni, tuan-tuan. Jadi nak buat macam mana? Jadi dia kata, sekiranya wa illam yumkinuhu, sekiranya kamu tak mampu nak menghilangkan perasaan riak itu dalam hati kamu, fayambaghi ay ya'mala wa la yutraful amal li ajli riak, maka hendaklah kamu teruskan amalan-amalan kamu, teruskan beramal sampailah datangnya ikhlas, sampai hilangnya rasa riak. Tuan-tuan, contoh kita kata, tuan-tuan, kita datang ke masjid, kita datang tiap-tiap waktu datang, tuan-tuan, ada rasa riak dalam hati kita. Ada rasa riak. Kita usaha untuk hilangkan rasa riak itu. Usaha untuk hilangkan. Tapi tak boleh nak hilang juga rasa riak itu. Terus datang ke masjid. Hari-hari kita datang, 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 datang. Sampailah riak itu hilang. Sampailah datang ikhlas. Yang jadi masalah kita hari ini, tuan-tuan. Sebab apa tak datang ke masjid? Saya datang pun tak ikhlas, ustaz. Ya. Saya datang pun tak ikhlas, dia kata. Sedangkan tuan-tuan, yang diajarkan oleh ulama, kamu datang, 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 walaupun ada riak, datang buat amalan, buat amalan, buat amalan, sampailah hilang rasa riak. Apa sebab? Sebab dia akan menjadi habit kita. Dia akan menjadi kelakuan kita. Bila dah jadi kelakuan kita, maka riak terhilang. Memang macam tu kelakuan kita. Kelakuan kita apa? Memang tiap kali azan datang masjid. Tiap kali azan datang masjid. Walaupun pada peringkat awal tu dulu, kita datang masjid barangkali sebab riak. Sebab apa? Sebab aku ni jaket. Sebab apa datang masjid? Sebab aku ni ustaz. Sebab apa datang masjid? Sebab aku ni duduk dekat dengan masjid. Jadi tuan-tuan, kita datang tadi bukan kerana Allah asal dia. Kerana dunia. Itu riak dia tu. Kerana dunia. Tapi walaupun kerana dunia, janganlah kau tak datang. Teruskan datang. Datang, datang, datang. Sampailah datang rasa ikhlas. Ha, sampai jadi ikhlas. Bukan tunggu ikhlas baru nak datang. Ha? Bukan kita tunggu ikhlas. Apa tak datang? Tunggulah saya ikhlas. Saya datang, kata dia. Memang kau tak datang. Ha? Jadi kita terus buat amalan-amalan tadi. Sampailah riak tadi keluar daripada diri kita. Keluar daripada diri kita. Maka dia kata sebaiknya ia harus tetap beramal kemudian membaca istighfar. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita terus buat amalan. Lepas tu teruskan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan, satu ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali, kalau tak silap saya, tuan-tuan, atau Imam Syafiq, saya lupa. Satu hari dia salat. Dia salat malam. Dia salat malam, tuan-tuan. Jadi dia salat bersungguh-sungguh. Untuk apa? Nak tunjukkan ke malaikat. Kau tengok cara. Kau tengok cara manusia salat betapa hebat. Nak tunjukkan kepada malaikat. Malaikat yang kanan ni. Nak tunjukkan malaikat, tuan-tuan. Jadi malaikat tu kan makhluk. Jadi sekarang dia beramal, dia solat malam seorang-seorang tu nak tunjuk dekat makhluk, tuan-tuan. Dia semayang subuh-subuh malam itu. Tapi selepas dia selesai solat, tuan-tuan, dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia istighfar sebab apa? Ya Allah, tadi aku solat kerana nak tunjuk kat malaikat. Nak tunjuk kat malaikat. Itu makam dia, tuan-tuan. Kita kalau dapat makam nak tunjuk solat kat malaikat pun cukup dah, tuan-tuan. Kita beriman dengan perkara yang gaib tu. Ini makam imam-imam dulu tak samalah dengan kita, tuan-tuan. Dia nak tunjuk kat malaikat tu lepas sembahyang dia istighfar, ya Allah, astaghfirullahalazim.
aku tadi riak dalam solat, nak tunjukkan solat aku kepada malaikat. Malaikat tu kan makhluk. Jadi maksudnya teruslah beramal, lepas tu kita istighfar. Istighfar, istighfar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lepas kita buat satu amalan, kita istighfar. Lepas buat satu amalan, kita istighfar. Sebab apa? Dalam kita beramal ni tuan-tuan, kita mesti ada dua sifat. Yang pertamanya sifat al-khawf, yang keduanya sifat al-raja. Kita beramal, tuan-tuan, kita takut kalau-kalau amalan kita tadi Allah tak terima. Sebab apa tak terima? Ada rasa riak dalam hati kita. Ada rasa ujub dalam hati kita. Ada rasa takabur dalam hati kita. Ada rasa tu tuan-tuan. Jadi kita takut kalau amalan kita tak kena terima, maka kita sulam dia dengan istighfar. Kita sulam dia dengan istighfar. Summa yatba'u. Kemudian naklah diikuti pula dengan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang soleh. Kita istighfar, lepas tu kita buat kebaikan. Istighfar, kita buat kebaikan. Sebab itu seorang mukmin ini tuan-tuan, dia akan menambahkan lagi kebaikan dia selepas satu kebaikan. Dia tambahkan kebaikan selepas satu kebaikan. Lepas dia semayang tadi tuan-tuan, dia rasa dia buat istighfar. Dia istighfar, dia nak tambah lagi kebaikan dia. Dia semayang sunat. Dia semayang sunat. Dia baca Quran. Dia bersedekah. Dia tambahkan kebaikan. Sebab apa? Dia terfikir kalau dia ada dosa tadi. Semayanglah. Dalam semayang tu takut ada dosa. Tuan-tuan macam mana tak berdosa kita dalam solat tuan-tuan? Kita semayang tapi hati kita masih lagi ingat pada dunia. Kita semayang tapi hati kita masih lagi ingat pada benda-benda yang lain. Kita semayang tapi jiwa kita kita lalai dalam semayang kita. Bukankah lalai itu merupakan satu dosa? Kita daripada Allah ni lalai. Jadi lepas semayang itu keluarlah lafaz istighfar. Jadi kita takut kalau semayang kita Allah tak tak terima. Yang kedua tuan-tuan, sifat yang kedua mesti ada sebab kita melakukan amal apa dia, iaitu ar-raja. Kita sangat mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima amalan-amalan kita. Itu sebab kita berdoa. Itulah kita doa. Sebab itu ulama dah susun cantik dalam semayang kita. Lepas kita semayang kita istighfar. Masalah kita istighfar kita ni kadang-kadang kat lidah. Kita tak nak muhasabah tentang amalan kita. Ya Allah, takut aku ada riak tadi, ya Allah. Ya Allah, takut tadi ada lalai daripada engkau, ya Allah. Kita pun sabar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nak gambarkan ketakutan kita kalau amalan kita Allah Ta'ala tolak. Kemudian kita ikuti pula dengan doa. Sebab apa tuan-tuan? Kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala terima doa, terima semayang kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, yang kita sebut tuan-tuan dalam lepas solat kita. Kita minta Allah Ta'ala terima semayang kita, terima sujud kita, terima rukuk kita, terima segala rukun yang kita buat tuan-tuan. Jadi itu, yang itu kita sentiasa buatkan. Jadi walaupun ada rasa riak, kita terus beramal, terus beramal, jangan berhenti beramal. Orang bersedekah barangkali ada rasa riak, teruskan beramal, tauhidkan sedekah, tauhidkan sedekah. Jangan kita berhenti daripada bersedekah. Orang yang berwakaf, tiba-tiba ada rasa riak, teruskan berwakaf, teruskan berwakaf. Jangan berhenti wakaf. Sampailah datang kepada kita rasa ikhlas. Sampailah hilang perasaan riak. Kalau kamu berhenti kerana riak, maka habislah. Berkocak terus kita punya amalan. Langsung tak ada. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa dengan riak yang ada dalam hati kita. Sebab apa? Sebab riak yang datang ke hati kita ni tuan-tuan, sentiasa dibisik-bisikkan oleh syaitan dan iblis. Sentiasa dibisik-bisikkan oleh syaitan dan iblis. Jadi sebab itulah peribahasa dia ada sebut, dunia ini akan kosong resak apabila matinya orang-orang yang riak. Sebab mereka ini giat membangun dan menghias masjid, sekolah dan pesantren, pondok-pondok dan lain-lainnya, daripada kepentingan awam. Meskipun mempunyai perbuatan itu riak, tetapi kemungkinan dia mendapat doa-doa orang muslim yang ikhlas, maka berguna baginya. Jadi ni tuan-tuan, kata peribahasa Arab ini, inna dunya kharajat, sesungguhnya dunia ini sunyi, telah keluar sunyi. Sejak bila? Mundu mata muraun, ketika matinya orang-orang yang riak ini. Muraun ini orang-orang yang memperlihatkan kebaikan-kebaikan dia.
dia buat pondok, dia buat pesantren, dia hias masjid, dia buat masjid, dia datang ke masjid. Tuan-tuan, bila orang-orang ni dah mati, sunyi, kosong dunia ni. Sebab orang ni yang menampakkan amalan. Orang ini yang menampakkan amalan dia. Kerana apa? Li'annahum ya'maluna a'mal birri. Kerana mereka itulah yang melakukan amal-amalan. Yang nampak amal-amalan dia. Seperti mana dia buat masjid, tuan-tuan. Seperti mana dia bangunkan pondok-pondok. Begitu juga dia bagikan manfaat kepada manusia. Jadi, tuan-tuan, orang ni nampak amalan dia. Riak tak? Sekalipun dia ada riak. Sekalipun. Walaupun dia tadi datang masjid, dia bangunkan masjid, dia buat masjid, dia buat pondok, walaupun dia tadi dalam hati dia tadi ada riak, wa in kana la riak fa rubbama yanfa'u du'a'un ahadun minal muslimin. Tetapi riak itu akan hilang. Dia akan dapat manfaat daripada amalan itu dengan sebab apa? Dengan sebab doa daripada orang-orang Islam. Dia buat pondok, betul ada rasa riak. Biar orang nampak bagi orang itu. Betul ada rasa riak ni. Tapi tuan-tuan, doa daripada orang yang dapat manfaat dia. Doa daripada anak-anak murid dia. Doa daripada masyarakat sekelilingnya. Akhirnya dia dapat ikhlas. Itu sebab jangan berhenti. Itu sebab jangan berhenti beramal. Kita datang ke masjid, betul ada riak. Mungkin ada riak. Datang tuan-tuan. Tapi kita di sini jumpa kawan-kawan, orang tengok, masyarakat tengok, dia doakan kita. Doa dia tu menyebabkan kita jadi ikhlas. Doa orang Islam, kita dimasuk dalam doa mereka. Jadi sebab itu orang yang beramal tidak akan rugi selama-lamanya. Tak akan rugi. Terus kita beramal. Kalau kita datang ke masjid, terus datang masjid. Kalau kita gaji sedekah, terus gaji sedekah. Kalau kita gaji baca Quran, terus baca Quran. Kalau kita rajin untuk bantu manusia, teruskan bantuan. Sekali pembagian ada rasa riak, orang yang dapat bantuan kita itu akan mendoakan kita. Dia akan doakan kita. Jadi jangan kita takut tuan-tuan nak beramal. Iblis, syaitan akan sentiasa bisikkan. Tak payahlah keserokah, katu riak, kata dia. Iblis akan bisikkan. Tapi kita lupa bahawa orang yang dapat manfaat itu akan mendoakan kita. Doa orang itulah yang memberikan manfaat kepada kita. Itu maksud dia. Itu maksud ayat ni tadi tuan-tuan. Sebab kalau kita baca buku ni, dia balik-balik tuan-tuan. Tak apa nak faham kita baca kan. Jadi sebab saya ada kitab Arab dia ni, senang kita terjemahkan. Dia kata seperti cerita seorang membangun pondok pesantren. Lalu ia berkata dalam hatinya, saya tidak mengetahui apakah amalanku ini kerana Allah atau tidak. Tiba-tiba ia diberitahu dalam tidurnya, jika amalmu tidak kerana Allah, maka doa-doa orang muslimin di dalamnya kerana Allah. Maka gembiralah ia dengan impian itu. Jadi sebab itu tuan-tuan, dia katakan bagaimana seorang tadi yang rajin buat pondok. Yang rajin buat pondok, dia buat pondok, dia bangunkan madrasah tuan-tuan. Kemudian dia berkata dalam diri dia, la adri akana amali hadha lillahi ta'ala amla. Aku pun tak tahu. Aku buat semua ni kerana Allah ke ataupun tidak. Aku buat semua ni kerana nakkan habuan dunia ke, kerana nakkan pujian manusia ke, ataupun kerana nakkan kedudukan di kalangan manusia ke, aku pun tak tahu. Sama ada aku buat amalan kerana Allah ataupun tidak. Jadi pada sebelah malam ni orang alim ni tadi tuan-tuan, dia didatangi mimpi. Didatangi mimpi. Fa'atahu fi manamihi, maka dia didatangkan mimpi. Dalam tidurnya, faqala lahu, maka dalam mimpi tadi dia diberitahu, illam yakun amaluka lillahi ta'ala, sekiranya kau buat amalan ini tidak kerana Allah, memang tak ada manfaat dia. Tetapi dia kata apa? Fadu'a'ul muslimina alladhi yad'una laka huwa lillah. Tapi ketahui olehmu bahawa doa orang-orang Islam, kamu buat masjid, kamu buat pesantren, kamu buat pondok, kamu buat macam-macam kebaikan terhadap orang Islam ini, doa mereka itu yang mereka tadi doa ikhlas semata-mata kerana Allah, maka dia akan dapat juga kepada engkau. Fasirulaka, maka dia juga dapat pada engkau. Jadi makna apa tuan-tuan? Makna kita takkan rugi kita beramal. Sekalipun tuan-tuan,
pada peringkat awal tu ada rasa riak. Sebab doa orang itu nanti akan menyebabkan kita semakin ikhlas, semakin dekat hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya ada seorang berdoa dekat Huzaifah bin Al-Yamani. Ha ya. Dan wa qala rajulun, dan telah berkata seorang lelaki di sisi Huzaifah bin Yaman. Dia doa apa tuan-tuan? Allahumma ahlik munafiqin. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau binasakanlah orang-orang munafik. Ya Allah, kau binasakanlah orang-orang munafik. Sebab apa? Orang munafik ni nampaknya baik, tapi dalam dia tak ikhlas. Itu orang munafik. Dia nampak saja baik, tetapi dalam dia tadi bukan kerana Allah. Dalam dia tadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Binasakan orang ini. Dia doa supaya dibinasakan orang munafik. Jadi apa kata Huzaifah tuan-tuan? Kata Abu Huzaifah kepada dia, faqala Huzaifah, law halaku ma antasaftum min aduwikum, yakni annahum yakhrijuna ila al-ghudwi wa yuqatiluna al-adu. Dia kata, kalaulah waktu perang Badar, perang Uhud, perang Badar, dalam satu peperangan kita doakan dia ni orang munafik, kita doakan sebagai hancur orang munafik, apa jadi? Dia kata, andailah mereka semua tadi mati ataupun binasa, kamu tidak dapat membalas dan memukul musuh-musuh. Kita dalam peperangan, walaupun ada orang munafik kat situ tuan-tuan, ya, walaupun ada orang munafik, dia datang tadi tidak ikhlas kerana Allah, dia datang barangkali nak ke harta perang, dia datang tadi nak ke nama, dia datang tadi nak akan dapat digelar sebagai orang yang berjihad, ya. Jadi dia kata, kalau kamu doakan kebinasaan kepada orang munafik ni, dia binasa, kita tak mampu nak berdepan dengan musuh. Mereka tadi meramaikan orang, kita tak mampu nak pergi bunuh musuh. Sebab apa? Sebab dia ikut perang bersama dengan kita. Jadi jangan kita doakan kehancuran mereka. Orang munafik datang tak sembahyang, datang. Orang yang riak datang tak sembahyang, datang. Walaupun dia tak ikhlas. Orang munafik dia buat masjid tak? Buat. Dia buat pondok tak? Ada yang buat. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita doakan kebinasaan pada dia, tak dapat benda-benda tu. Jadi sebab itu dia kata, lebih baiklah kita tadi menolong orang munafik tadi dengan cara apa? Dengan doa orang-orang mukmin. Kita doa tuan-tuan, doa yang baik-baik nak. Jadi doa itu tadi, walaupun dia tadi hati dia tak suka ke Islam, dia datang tadi hati bongkak ke masjid ni tuan-tuan, tapi bila kita doa sama-sama, doa sama-sama, akhirnya hati dia dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu dia tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau kita berada dalam situasi itu, ya, kita tak puas hati, datang doa orang keliling ni insya-Allah akan memberikan manfaat. Ha, ya. Sebab itu kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, يؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين وينصر المنافقين بدعوة المؤمنين. Sesungguhnya Allah Taala dia membantu orang-orang mukmin dengan kekuatan orang munafik. Dengan kekuatan orang munafik, orang yang riak tadi ni tuan-tuan. Dia kaya. Dia riak. Ya. Tapi dia ada duit, dia ada kuasa, dia ada macam-macam. Kita ni tak ada apa. Tapi dia bantu kita dengan bagi bantuan, dengan buat masjid. Dalam buat pondok, dia bantu kita. Dia bantu kita dengan bantuan-bantuan keuangan. Orang-orang ni, orang yang kita katakan munafik, orang katakan riak ada tadi. Tuan-tuan, jadi macam mana hal ni? Lalu kata Salman Faris, wa yansurul munafiqin. Orang munafikin ni macam mana pula orang nak tolong? Wa yansurul munafiqin bidakwatil mu'min. Allah Ta'ala akan tolong orang munafik itu, orang yang tak ikhlas tadi, dengan doa daripada orang-orang Islam. Doa daripada orang-orang mukminin. Nak mendoa orang. Tuan-tuan, betul dia munafik barangkali. Betul dia banyak buat dosa besar. Tapi dapat ditunjukkan kebaikan dia. Betullah dia tak ikhlas. Tapi dapat tak manfaat kepada orang Islam? Orang munafik, orang yang riak buat masjid, dapat tak manfaat kepada kita? Dapat. Kita datang semayang ke masjid. Doa kita-kita inilah yang akan membantu dia. Doa kita inilah yang akan membantu dia. Itu sebablah tuan-tuan, jangan kita copek mencerca maki orang. Dia tu perangai tak senonoh lah bantu buat masjid. Tak ingin dan fikir masjid dia orang kata dia. Sabar tu tuan-tuan.
Bila kita baca ni, kita nampak tak? Kita faham tak ni? Itu kata Salman Al-Farisi. Allah bantu dia, Allah akan bantu dia ni supaya dekat dengan Allah dengan doa-doa kita. Dengan doa-doa kita kan. Nah, sebab tu kita tengok tuan-tuan, kalau dia gara-gara Arab, ramai pemimpin-pemimpin dia yang buat masjid. Sebab dia nak harapkan doa kita ni. Doa. Sebab tak ada orang kata dunia ni tuan-tuan ni, yang hidup tadi nak buat jahat, semua nak jadi baik. Sebab tu kita tengok orang ni jahat, kaki rasuah, kaki sedokat, kaki kelepet orang macam-macam tuan-tuan. Tapi dia buat kebaikan. Dia buat pondok, dia buat sekolah, dia buat masjid. Adakah kita nak doakan Allahumma halikil munafiqin? Ya Allah, kehancurkan orang. Tak. Tapi doa orang mukmin yang akan membantu mereka, yang akan bantu orang munafik. Baik, dan kata Abu Lais As-Samarqani. Kata Abu Lais As-Samarqani, takallamu nas fil faraid, faqala ba'dhum la yadkhul riya fiha li'annaha fariidhatun 'ala jami'il khalqi. Kata Abu Lais, dia kata apa? Orang-orang berpendapat bahawa di dalam fardu tidak dapat dimasukkan riya sebab ia ada satu kewajipan, tetapi sebenarnya dapat saja riya itu masuk di dalamnya. Ada orang kita buat benda wajibnya, sembahyang ni wajib, bila kita buat tak adalah riya dah sebab benda tu dah wajib. Kata Abu Lais, walaupun benda tu wajib, riya tu tetap akan mengganggu kita, tetap akan datang penyakit tu kepada kita. Walaupun benda tu benda wajib, sembahyang tu wajib tak? Wajib, fardu. Tapi ada tak rasa riya? Ada. Itu yang kita nak jaga tuan-tuan. Itu yang kita nak jaga. Dan kata Abu Lais di sini ada dua macam. Jika ia melakukan fardu itu semata-mata kerana riya, sehingga sekiranya tidak riya tidak melakukannya, maka itu munafik 100%. Jadi makna kalau dia buat satu amalan tadi, ada buat sembahyang. Dia sembahyang, sembahyang itu fardu. Sembahyang itu fardu. Kemudian nak nunjuk-nunjuk dia. Kemudian kalau dia tetap dipuji ke orang, dia tak buat lagi dah sembahyang. Ini betul-betul munafik. Itu betul-betul munafik yang 100%, kata Abu Lais. Datang masjid nak tunjuk, datang masjid bakari nakkan jawatan, datang ke masjid tadi nakkan pujian manusia. Dia datang tak ada. Eden dah 10 tahun datang ke masjid dah tak nampak dia dah. Tak dilantik jadi dia cekir dah, kata dia. Dah 10 tahun dia datang tak dilantik ke orang dah. Tak nampak dia, kosong dia datang lagi dah, kata dia. Tuan-tuan, ini kata Abu Lais, itu betul-betul munafik 100%. Kata Abu Lais, bukan kata saya tuan-tuan. Tuan-tuan baca kitab tu kan? Itu betul-betul munafik 100%, dia kata. Sebab kamu boleh tinggalkan fardu kerana manusia. Kerana tak ada bagi jawatan. Kerana tak ada puji orang. Kerana tak dapat kehabuan-habuan dunia. Jadi kamu tinggalkan fardu. Dan orang ini, dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala. Dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali, makna dalam korak neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang menolong mereka. Jadi orang yang macam ni, dia duduk dalam korak neraka, tak ada siapa pun boleh tolong. Subhanallah tuan-tuan. Duduk kat korak neraka. Tuan-tuan, kita tahu macam mana kesakitan neraka. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada umur besok, dalam kitab ni kita akan bincang macam mana sifat neraka. Macam mana sifat neraka? Yang Nabi gambarkan kat kita tuan-tuan, neraka ni, kalaulah dia punya serpihan api neraka. Serpihan api neraka tu, dia punya api atas dia berapa, kita berapa nama tu? Serpihan kan? Dua saja serpihan neraka tu masuk dalam laut, nescaya laut akan kering dan manusia tidak dapat ambil manfaat daripada laut lagi. Makna laut kering, ikan-ikan makhluk yang ada dalam laut semuanya mati. Malahan minyak-minyak yang ada dalam lautan itu semuanya akan kering. Itu bila dua saja. Dua percikan neraka. Percikan saja, dua percikan saja.
Ya. Sedangkan api dunia ini, api dunia ini kata boleh, dia adalah satu juzuk daripada 70 juzuk. Mana 1/70 daripada percikan api neraka. 1/70 daripada percikan api neraka, api dunia ni. Ha, bayangkan. Dan orang munafik ni nak duduk kat mana? Fi darqi. Dalam qara api neraka. Allahu Rabbi. Dan dalam neraka ni tuan-tuan, dia tidak ada susut yang seksa tadi, illa yudha'afu lahu, kecuali ditambah lagi, ditingkatkan lagi seksaan. Sehingga orang neraka ni rasa panas, rasa haus, rasa dahaga. Dia minta pada Allah, dia panggil malaikat Malik, ya Malik tolong kami. Dia panggil malaikat Malik, ya Malik tolong kami. Malaikat Malik tak jawab 40 tahun. 40 tahun malaikat Malik tak jawab. Dia minta kepada Allah, ya Rabbi as'aluka anzal alaina ghaisa. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hujan, kami dah tak tahan. 1000 tahun Allah tak jawab. Allah buat tak peduli, buat tak apik, ya tuan-tuan. Bayangkan ni neraka. Ini orang munafik duduk dalam. Jadi tuan-tuan, kita ikhlaskan diri kita. Jangan kita buat amalan tadi kerana manusia. Itu yang pertama. Dia tinggalkan kewajipan tadi kerana tak dapatkan habuan-habuan dunia. Orang-orang munafik dia nanti kat terbawah dan apa neraka. Sebabnya, sekiranya tauhidnya benar-benar, tentu ia selalu melakukan fardu yang dirasai sebagai kewajipan atas dirinya. Jadi kalau dia tadi betul-betul beriman kepada Allah, dia akan tetap buat perkara fardu tadi walau apa pun berlaku atas diri dia. Atas diri dia. Jadi dia tetap akan melakukan kewajipan. Sama ada hanya jika dia dapat orang lebih baik dan sempurna. Jika sendirian agak cuai, maka ia mendapat pahala yang kurang sesuai dengan perbuatannya. Sedang kelebihan dilakukan di muka orang ramai, maka itu tidak ada pahala, bahkan akan dituntut ke atasnya. Jadi yang pertama tadi tuan-tuan, dia ada dua bentuk. Ada dua bentuk riak itu. Yang pertama, yang dikatakan munafik, riak yang membawa munafik tadi, iaitu dia buat kewajipan, dia buat benda fardu, kemudian dia tinggalkan benda fardu tadi sebab tidak mendapat habuan dunia. Itu munafik. Tapi kalau dia buat benda fardu, depan orang dia buat bagus, tapi bila dia serang-serang dia cuai. Dia seorang-seorang dia buat cincai-cincai. Dia seorang-seorang dia buat cincai-cincai. Fa in lam yarahu yu'adhib naqisah, dia buat cincai. Falahu thawab, bagi dia walaupun dia sembahyang seorang tadi, dia buat cincai, falahu thawabun, baginya itu ada pahala. Dapat juga pahala. Sebab apa dia sembahyang seorang tadi? Dia buat seorang tadi ikhlas, tapi dia buat cincai. Tapi pahala dia dapat sesuai dengan cincai itu. Pahala yang dia dapat sesuailah dengan cincai itu. Tetapi waktu keziadah, ada pun depan orang dia perbaiki. Cara bacaan dia, cara rukuk, cara sujud bukan main baik depan orang. Yang itu dia kata dia tidak ada pahala, malahan itu akan dipersoalkan nanti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca hadis dulu tuan-tuan, ingat lagi. Kita baca hadis dulu yang Allah Ta'ala panggil orang yang berceramah, orang yang rajin baca. Allah tanya dia, apa sebab, apa tak kalah kau telah lakukan kepada ilmu telah aku turunkan kepada engkau. Dia kata, ya Allah, aku pagi potang siang malam mengajarkan manusia semata-mata kerana engkau, ya Allah. Allah kata apa kat dia? Allah kata, kadzabta, kamu pembohong. Fayaqul malaikah, kata malaikat, kau bohong. Tuan-tuan, hadis itu kita dah baca dah dulu. Kau pembohong. Malahan kamu dulu bagi ceramah, kau dulu baca Quran bukan kerana aku, tapi kerana nak tunjukkan kepada manusia. Tapi kalau dia seorang-seorang baca Quran, tapi cincai. Bismillahirrahmanirrahim. Yazinul Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Cincai baca. Depan orang, Yasin wal Quranil Hakim. Masya Allah, tentang depan orang. Yang itu tak ada. Tapi yang dia baca cincai tu dapat pahala tak seorang tadi?
dapat pahala tapi sesuailah dengan kecincaian dia. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, jadi alhamdulillah selesai kita bab ikhlas ini. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, lama dah kita bincang bab ikhlas ni tuan-tuan ni. Berapa bulan ni? Bab ikhlas tadi ni. Tuan-tuan. Jadi alhamdulillah pagi ni selesai kita bab ikhlas ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan masuk pada cerita bab mati pula. Bab mati lah tuan-tuan. Sebab apa dia cerita mula akhlas? Akhlas ni berkaitan dengan hati. Hati ni tuan-tuan, ini yang besok kita nak bawa mati. Jasad habislah. Jasad kita habis. Jadi hati, ruh inilah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana proses nak keluar ruh tadi, macam mana keadaan mati, diingatkan kepada kita mati, supaya apa tuan-tuan, bila kita ingat mati, bersungguh-sungguh kita dalam beramal. Bila kita ingat mati, bersungguh-sungguh kita dalam mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita diberida tak ingat ke mati dah tuan-tuan, itu yang kita fikir dunia, dunia, dunia. Buat semua bodoh, semua nak dunia. Buat ni nak dunia. Sebab apa kita tak nampak mati? Itu sebab tuan-tuan nak hilangkan rasa cinta kepada dunia tadi, ingat balik kepada mati. Beramal kerana dunia, bila kamu ingat kepada mati, maka kamu akan kembali balik untuk amal kepada akhirat. Itu datang ikhlas balik tuan-tuan. Jadi hati kita sentiasa ditarik-tarik. Sentiasa ditarik-tarik supaya ingatlah kita balik kepada Allah. Ingat balik kesudahan diri kita. Kita ni tak akan hidup selama-lamanya. Kita akan mati. Mati bukan perakhiran kepada kehidupan kita. Tetapi mati itu bermula je kehidupan yang baru. Dan mati pula tuan-tuan sebutnya senang. Tapi nak mati bukannya senang. Nak mati bukan senang. Mati ni seksa tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan kita cerita bab mati ni. Tapi orang mukmin ni kata Nabi, dia suka mati. Nanti kita jumpalah tuan-tuan. Orang mukmin ni Nabi kata suka mati. Sahabat-sahabat tanya, gila ke apa? Saya tak suka mati dah. Sahabat tanya tuan-tuan, apa suka mati? Nanti Nabi akan cerita macam mana seorang mukmin dia sukakan kepada kematian. Jadi itu bila dia dah ikhlas, dah hati dia tadi apa jamin padu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita berhentilah setakat ni dulu. Minta mohon maaf dah atas keterlaluan kata saya. Minta maaf kalau ada kasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأهل والمثار والمثار ربنا فقنا فقهم لما ترتضي خلفاء كراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين